Sekarang kita ada di depan bebek 130 tercepat yang pada hari ini kasih itu angka 7,5 detik di babak penyisian lewat Joko Percil. Kemudian untuk race satunya nomor 1 juga 76 sama Mas Arya Supe. Kalau kata Pak Danang, ini motor ada beberapa oban baru, utamanya di sektor knalpot, kemudian headnya juga fresh baru. Bloknya juga ganti nih dari yang dulu pakai merek Moto One, sekarang pakai risetan baru mereknya TCX. Kemudian klepnya juga ada ganti. Dulu pakai klep titanium, sekarang Pak Ade kasih klep besi. Sebenarnya apa sih yang bikin motor ini begitu istimewa dalam artian konsisten podium gitu? Kita coba tanya-tanya sama Pak D. Danang Cakra. Oke. Sekarang udah sama Pak D. Danang. Sehat Pak D? Sehat. Pak D, tadi untuk 130 punyanya Bos Minta, intinya 75 ya. Sama Mas Joko. Iya. Kemudian nomor satunya omsetnya Arya, omset Arya. Iya ya, Arya Saputra. Arya Saputra 76 ya. Iya. Nomor 1. Satu. Kalau kemarin kita pada ada ubahan baru di sektor mesin ya. Dan beberapa pilihan yang lain, boleh diceritain pada motor ini spesial di putaran 3 ini apa aja yang diubah? Ini kita ganti cylinder cop baru, lebih panjang supaya kita bisa mounting lebih bagus. Lalu ini knalpot ini yang sangat bagus, knalpot ini. Knalpot di seri 3 ini kita dibikinkan cylinder baru dari Mas Alvan Pantera. Ini knalpotnya naik setengah deka ini dari yang dulu. Sama kalau di mesin belakang sama, cuma di kepala cylinder. Walaupun cuma pakai klep besi ini, klep SND, tapi karena penambahan lasnya lebih panjang, bisa mengoptimalkan porting ini. Portingnya lebih optimal. Tadi dari mengubah riset telepoto ada naik 1 deka. Setengah deka. Dan klepnya dulu pakai titanium, sekarang pakai besi. Saya pakai SND. Sebenarnya bentuk klep itu lebih bagus daripada titanium. Cuma kekurangannya ini agak berat. Oh, berat. Agak berat kalau besi, tapi kita tipisin, kita buat tipis. Kalau ini sudutnya, sudutan kop ini tetap di tempatnya bengkel Yopi ini. Kita hanya kita yang ngerjain, tapi sudutan sudah jadi dari Yopi. Yopi ini. Kita tinggal ngorek aja. Jadi ya. Ini bloknya juga biasanya akan pakai Moto One. Ini kita cari yang spek down-nya lebih bawahnya toh. TCX ya, TCX ya, itu kan. Lebih murah. Kualitas sama aja. Bagus, bagus. Kalau untuk bahannya itu di porting maksudnya enak enggak dalam artian apa aja? Ini sama-sama dari Taiwan ya, ini bagus kok nih. Bloknya ini bagus, dah saya coba seminggu yang lalu di Depok itu nggak ada kerusakan. Jadi bloknya bagus ini, lebih murah lebih bagus. Karena Moto One sedang tidak ada barangnya. Sebenarnya bagus Moto One tapi tidak ada barangnya. Kita pakai TCX ya, TCX kita kan lupa namanya. Oke, Pak De. Nah. Kita di 130 di Simalabun 24 ramai kemarin. Ya. Teman yang udah mainan injeksi pada bikin dan kasih kita di 130 pakai nitro. Iya, ya. Jadi Pak De yang notabene main lama dan masih pakai karbu ya, ya. Buat bahan bakar PVC 16, menanggapinya gimana Pak De? Tetap fight apa gimana? Buat, tetap harus fight ini. Okay. Besok kita lihat seri di besok ya. Ini kan seminggu lagi, saya masih ada dua kuncian dari karbu dan knalpot lagi. Karbu dan knalpot kita terbaru, coba lagi nanti. Ini karbunya juga umar racing ya? Nah, ini mau saya buat 31. Saya mau bubut ke teman saya nanti, biar ada tempat bubut yang bagus tuh, Jogja. Kita remer 31 nanti. Pada ini motor cuma naik dino apa di flow sih? Kalau
sekarang sudah hafal ke flow itu. Udah luar kepala, jadi nggak perlu di flow, udah tahu rumusnya kan, enak. Jadi langsung kerjain bisa. Ya, ya. Tidak perlu di flow lagi, udah bisa loh, udah hafal. Kalau dari data Dino terakhir, motor total tembus berapa? Ini 31,5. Torsinya hampir 19 Newton meter torsinya. Kalau DK-nya 31,5 DK, tapi torsinya yang bagus ini, hampir 19 Newton meter. Pada ini kan yang bawa pembalap Jos ini. Iya. Arya, Joko, Aji, Aji juga. Roni. Roni. Alasannya apa kan deh? Kasih mereka pilihan gitu, dalam arti kasih mereka kesempatan buat naikin motor yang memang benar-benar fresh. Gitu. Karena kemarin waktu di Depok yang nyeting Joko. Oh, ya, ya. Ya, jadi ya Joko itu masuk pilihan pertama kalau di sini ya. Lebih peka kalau mencari motor peka. Aku masukannya dari Joko semua ini. Joko Percil ya. Misalnya Pak D ini motornya terlalu kering. Nah, semua Joko tahu. Dia tidak bisa dibohongi. Misalnya kita bikin bandul balanan kan bergetar, dia tahu. Kan bergetar, dia tahu. Jadi tidak bisa ditipu Joko ini. Kalau dia ngomong baik-baik, kurang-kurang gitu. Joko Percil ya, terutama itu. Terakhir Pak, harapan seorang Danang Wahyudi dengan kita balap di kelas DK 130 yang bahan bakarnya di kelas D dibebaskan, apa itu? Ya, kalau bisa itu untuk menekan biaya ya, untuk 130 ya pakai VP aja. Gitu. Tapi kami juga nggak menyerah kalau wanita itu masih berani, masih banyak yang bisa digali. Tapi kita cari pembalap bagus ya, pembalap harus bagus, masih bisa lah, masih terkejar untuk 130 ini. Kecuali kalau udah FFA atau 350 ya memang menang nitro ya. Tapi kalau 130 ini VIP masih berani, masih bisa, tergantung mekaniknya ya. Berarti overall untuk saat ini tetap baik. Iya, tetap nitro, berani. Ya. Semoga nanti beres 275 ya. Ya, semoga ya. Oke. Oke, sama-sama.